Halo, ketemu lagi dengan gue Nance Muhammad. Di video hari ini gue mau bikin sebuah sketsa horor dengan cerita di dalamnya. Nah, yang mau gue gambar kali ini adalah sebuah urban legend yang ramai diperbincangkan pada saat sekitar tahun 90-an, yaitu Mr. Gepeng. Konon katanya, si Mr. Gepeng ini adalah seorang pengusaha yang sangat kaya raya dan dia ini meninggal karena terjepit lift di sebuah rumah sakit. Tapi banyak juga yang bilang kalau si Mr. Gepeng ini mati akibat tubuhnya terlindas bulldozer. Dan ada juga yang beranggapan kalau si hantu ini bukanlah pengusaha kaya raya, tapi seorang dokter. Waktu itu banyak banget mitos soal Mr. Gepeng ini yang berkembang di masyarakat. Tapi sampai saat ini itu belum diketahui siapa sebenarnya si Mr. Gepeng ini. Intinya, si Mr. Gepeng ini sosok hantu yang mati dalam keadaan tubuhnya tergencet dan berlumuran darah. Dulu banyak banget yang yakin kalau si Mr. Gepeng ini ada atau bersemayam di toilet. Nah, misalnya itu toilet sekolah, toilet kampus, ataupun toilet tempat umum. Ya, kalian tahu sendiri kan kalau toilet ini identik dengan tempat kumuh dan ya menjadi tempat kesukaan si setan. Ditambah lagi adanya rumor yang bilang kalau beberapa perempuan sering merasa diganggu ketika mereka berada di toilet sendirian. Menurut kabar yang beredar, kita bisa juga manggil sosok si hantu ini. Nah, kalau kita pengen manggil si hantu ini, itu kita harus masuk ke toilet pada jam 11 malam dan dalam kondisi gelap dan juga harus sendirian ya. Terus kita ketuk pintu dari dalam sambil berjalan maju mundur sebanyak 3 langkah. Nah, terus ketuk kembali pintu itu dari dalam toilet. Nah, pas pintu itu kalian buka, konon katanya si Mr. Gepeng itu bakalan berdiri di depan pintu kamar mandi yang kalian masuki tadi. Tapi bukan cuma itu aja. Ada juga mitos tentang nomor telepon 7777777. Ya, nomor 7 sebanyak 7 kali. Konon katanya, kalau kita ngehubungi nomor tersebut, si Mr. Gepeng tadi bakalan hadir keesokan harinya untuk ngasih sejumlah uang kepada yang menelponnya. Yaitu dengan cara diletakkan pada lubang toilet. Emang agak aneh sih. Tapi ada yang mau nyobain barangkali?